Galan musanif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alamikum fi darain amin Afdalu sab'ah Alladzina yudhilluhum Allah ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh Rajulun da'athum ra'atun dhatu hasab wa jamal Fagala inni akhafullah Lianna tarkal maksiyati afdalu min fi'li ta'a au mahaza makna Kita tahu Kita tahu ada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu sabatun tujuh kelompok orang yang mendapatkan pertolongan Allah di hari tidak ada pertolongan kecuali pertolongannya. dari tujuh itu ada rojulun seorang laki-laki diajak oleh seorang perempuan laki-laki dengan perempuan ini tidak ada hubungan mahram alias mereka adalah orang lain rojulun seseorang dia itu punya istri ataupun tidak Da'atu ada seorang perempuan mengajak dia. Ya, mengajak melakukan kemaksiatan. Jadi perempuannya yang ngajak laki-laki untuk melakukan kemaksiatan dengannya. Lah umumnya kalau diajak ya pasti mau. Beda kalau Mengajak Belum tentu mau Suami ngajak istri Istrinya belum tentu mau Tapi kalau istri ngajak suami Suami pasti maunya Walaupun kewajibannya Istri itu Mengiakan ajakan suaminya Selama ia tidak Head Nifas atau terhalang dengan penyakit yang tidak memungkinkan, baru boleh menolak. Tapi kalau tidak, hanya flu, hanya pusing, suaminya minta atau mengajak, semestinya dia nggak boleh menolak. Tidak boleh menolak, bahkan nabi itu menggambarkan apa, menggambarkan perempuan yang sudah dandan mau kondangan mau bepergian sudah rapi pakaiannya sudah siap sudah dandan Lipstik bedak IC2 atau apa sudah siap semuanya tinggal jalan diajak sama suaminya bahkan ada riwayat yang sudah di atas kendaraan jadi bukan di dalam rumah lagi, sudah di atas kendaraan. Suaminya manggil ngajak, dia harus mematuhi. Dan itu sangat berat bagi perempuan. Aku standar, nah, macam-macam. Terus kan juga apa? Tak mang mang, mang tak kira gelem. Terus mari dandan ini kira gelem. Tapi ngomong ini tak mang mang. Nah, omong itu. Nah. Itu kewajibannya. Kewajibannya tidak boleh nolak kecuali hal-hal tertentu seperti yang disebutkan tadi. Lah ini bukan perempuan yang apa bukan laki yang mengajak tapi perempuan yang mengajak laki diajak ya kelem, nah, seperti tidak. orang lapar diajak makan nolak yon ya, lapar dia. Kalau kenyang, beda, oh. enggak. Lah ini laki-laki itu ibarat orang yang lapar ketika diajak banyak maunya, banyak mengiyakannya daripada tidak. Kecuali orang yang memiliki keimanan, ketakwaan. Dia mudah untuk menolak, mudah untuk menolak. Walaupun tidak diingkari keinginan ada. Walaupun tidak diingkari keinginan ada tapi dia kuat untuk menolak dan menghindar Nabi Allah Yusuf apakah Nabi Yusuf yang mau? enggak enggak mau Nabi Yusuf apalagi Nabi Yusuf sangat menghargai suaminya nah, suaminya si perempuan sangat dihargai sama Nabi Yusuf punya jasa besar kepada Nabi Yusuf sehingga Nabi Yusuf tidak mau mengecewakan maunya berterima kasih menyenangkan tapi istrinya ada keinginan lain dari Nabi Yusuf seakan-akan apa yang sudah dilakukan suamiku bayar lah bayarannya ini aku ajak kamu mau seakan-akan seperti itu tapi Nabi Yusuf nolak Walaupun... Keinginan... Ada... Nah, makanya ada perbedaan... Ayat... Walakut hamad bihi... Wahamma... Biha... an ra'a burhana... Rabbih... Walhasil... Orang laki ketika diajak... Itu sedikit menolaknya... Daripada... Mengiyakannya... Jadi mengiyakannya lebih besar... Yang menolak pun tidak mengingkari bahwa dia ada ketertarikan tapi dia kuat di dalam melawan hawa nafsunya syahwatnya nah, ini diajak lah yang ngajak ini bukan item merongos nah, tapi yang ngajak ini seksi putih bukan perempuan biasa tapi zat hasab perempuan yang bermartabat. Bukan perempuan murahan. Banyak sekarang cantik-cantik gitu, seksi-seksi, tapi murahan. Kenapa? Dijual dirinya, walaupun dengan 50 juta, 100 juta, itu murahan namanya. Kalau sudah menjual dirinya itu murahan. Sekalipun seksi cantik seperti sebagian artis. Murahan itu berarti satu juta satu malam murah itu berarti kenapa kalau ada misalnya tukang becak punya 100 juta nyewa bisa murah berarti dia mas yoseng nyewa mambu kelek diterima satu juta yang penting murah berarti dia ini bermartabat bukan perempuan murahan dalam kehidupan dunia bukan perempuan murahan dia kemudian cantik seksi Walaupun dalam agama dikatakan murahan, karena apa ngajak murahan, tapi laki-laki yang diajak ini ngomong, "Ini akhafullah, ditolak, ditolak bukan karena nggak mau melayani, bukan karena nggak mau, bukan karena nggak nafsu, tapi karena takut kepada Allah." Jadi, menolaknya karena takut kepada... Allah lah seperti ini ini lebih afdal daripada kita sholat lebih afdal daripada kita membaca Al Qur'an dan hadis apa yang tujuh tadi tujuh golongan yang paling afdal dari tujuh golongan yang ini padahal kita tahu tujuh golongan itu ada yang istimewa ada yang kita bisa perhatikan istimewa al-imamul adil syab syafi ibadatillah azza wa jal ma rajulun golbuhu mu'allakun bil masajid atau rajulani tahabba fila istama alai wa tafarakoh alai ya, kemudian rajulun tasodaka bisodakatin fa akhfaha hatta la ta'lim la ta'lama shimaluh yaminu ma tunfiku yaminu wa rajulun dakarallah khaliyanan fa fadat aina ada halal yang yang bagus-bagus tapi dari semua ini yang paling afdol adalah ini. Kenapa? Meninggalkan kemaksiatan itu lebih afdol daripada melakukan ketaatan. Nah. Yurwa Anna ba'dahum marra jidarin fi mawdhi'in yantafi'u nasbih. Faja'ala fi dzalikal jidar watidan. وقال لعل ان احدا يحتاج اليه ليعلق متاعه ثم مر اخر فاخرج ذلك الوتد وقال ربما يمر به غافل او اعمى فيجرحه فلكل من الرجلين اجر لانه نوى خيرا ولكن الذي اخرجه افضل limuafakatihi idati dar'ul mafasid aula min jalbil masalih ada diriwayatkan ini ada orang lewat satu tempat melihat ada dinding lah dinding ini diperhatikan oleh orang tersebut bisa dimanfaatkan yang mana kemanfaatannya buat orang-orang, bukan buat dirinya. Aku bisa manfaatkan dinding ini untuk orang-orang. Akhirnya, apa dia buat gantungan di dinding tersebut? Buat gantungan tujuannya apa? Tujuannya barangkali ada orang lewat, butuh istirahat, lalu dia bisa menggantungkan. Bawaannya, atau pakaiannya, atau semisalnya di gantungan ini. Nah. Taruhlah e, dinding itu dekat tempat air, misalnya dekat tempat air yang mungkin orang bisa mandi, wudhu, seperti kali lah. Lah, mungkin kalau aku taruh di sini. Gantungan manfaat mereka mandi pakainya bisa digantungkan di sini atau bawaannya bisa digantungkan di di sini nah, itu satu orang yang pertama orang kedua lewat kok ada gantungan di sini nih nah, ini membahayakan ini kalau ada orang yang buta lewat atau orang yang nggak perhatian ketika jalan akan melukai akan melukai karena kena gantungan tersebut akhirnya dikeluarkan gantungan itu dilepas gantungannya dilepas lah kedua-duanya itu mendapatkan pahala kedua-duanya mendapatkan kebaikan karena apa sama-sama memiliki niat yang baik yang pertama niat membuat gantungan agar bisa dinikmati orang-orang yang singgah di tempat itu. Yang kedua melihat ini gantungan bisa melukai orang-orang yang buta atau orang-orang yang nggak perhatian dalam berjalan. Akhirnya dilepas. Terus mana yang afdol dari keduanya ini? Dikatakan yang paling afdol adalah yang mencabut. Yang mencabut gantungan itu yang afdol, daripada yang memasang. Kenapa? Karena sesuai dengan koidah sesuai dengan kokida Darul Mafasid, itu aula minjal bil masoleh mencegah dari bahaya, mencegah dari kerusakan. Itu lebih utama daripada mendatangkan kebaikan. Jadi, mencegah itu lebih baik daripada mendatangkan kebaikan. Datangkan kebaikan, akan tetapi setelahnya kebaikan itu bisa memberikan bahaya. Loh, lebih baik mana? Mencegah, jangan didatangkan, tapi cegahlah kerusakan atau bahaya yang ada agar tidak ada bahaya yang lain. Karena itu meninggalkan kerusakan seperti maksiat Itu lebih afdal daripada Melakukan maslahat seperti ketaatan Iklam an nadin din syatran Ahaduhuma Tarkul ma'asi wal-akhar Fi'lu ta'at Wa tarkul manahi Wa asyad Fa ta'atu Yagdiru alaiha kulu ahad Wa tarkul syahawat La yagdiru alaihi illa sidigun Dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Beliau berkata apa? ketahuilah. An-nadina satran Agama itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, tarkul ma'asi. Meninggalkan kemaksiatan. Yang kedua adalah melakukan ketaatan. Sesuai dengan arti takwa. Imtithalu awamirih wajtinabu nawahihi melakukan yang diperintahkan oleh Allah meninggalkan menjauhi apa yang dilarang oleh oleh Allah karena itu kitab bidayatul hidayah itu membahas tentang dua hal ini Fi'lut ta'ah melakukan ketaatan yang perintah wajib ataupun sunnah atau meninggalkan larangan yang haram ataupun yang makruh dua ini yang dibahas oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidul Hidayah ditambah pembahasan satu untuk melengkapi yaitu muamalah ya, benal khalak muamalah antara manusia ya, baik itu haknya pertemanan dan hak guru dan semisalnya ya, untuk melengkapi ini lah tapi agama Yesus itu antara melakukan melaksanakan ketaatan yang itu adalah perintah ataupun sunnah atau meninggalkan larangan yang itu adalah makruh atau haram. Tarkul manahi wal asyad meninggalkan larangan, meninggalkan kemaksiatan, menjauhi kemungkaran itu berat. Lebih berat daripada melakukan ketaatan. Kita sholat mudah. Kita puasa mudah, kita sedekah mudah, tapi meninggalkan kemaksiatan lebih sulit daripada melakukan ketaatan itu lebih sulit. Ya. Karena itu dikatakan fatoa yang diru Kalau ketaatan itu siapapun bisa melakukan, siapapun bisa mengerjakan, walaupun yang melakukan setahun sekali mudah bagi mereka. Bangun pagi mudah Mandi ganti pakaian ke masjid mudah Walaupun hanya setahun sekali atau setahun dua kali Mudah, gak sulit Padahal biasanya baru bangun jam 8 Tapi kalau sudah hari raya Mudah bagi mereka bangun pagi Melek, mandi, ganti baju Bahkan ikut sholat Baik itu ke musola ataupun masjid Mudah Enggak mengeluh, tidak mengeluh. Kok isu entangiku? Enggak. Tapi coba suruh tinggalkan kemaksiatan. Suruh tinggalkan minuman-minuman. Suruh tinggalkan judi, suruh tinggalkan ini, suruh tinggalkan itu lebih berat. masjid ditutup nggak masalah. Yang penting jangan karaoke. Meninggalkan karaoke berat mereka, meninggalkan masjid mudah meninggalkan masjid mudah tapi meninggalkan tempat karaoke lebih berat meninggalkan tempat kemaksiatan lebih berat karena itu meninggalkan kemaksiatan lebih berat daripada melakukan ketaatan karena ketaatan bisa dilakukan oleh siapapun akan tetapi meninggalkan kemaksiatan meninggalkan kemungkaran itu tidak bisa meninggalkannya tidak mampu meninggalkannya kecuali asidigun orang-orang yang Siddiq bisa meninggalkan kemaksiatan, tapi kalau belum sulit, huh? berat, huh? berat, ninggalkan riba berat, huh? ninggalkan sukton berat, ninggalkan uh, apa namanya uh, benci tidak senang kepada orang Muslim berat, ninggalkan iri berat, susah, huh? itu makanya melakukan meninggalkan kemaksiatan itu lebih utama daripada melakukan ketaatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita untuk melakukan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Amin Allahumma amin wa alaihi bin, alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد هدى الله معشوق الجمال الى الهدى وجنبه ما يحتشيه من الردى ونفسها سود الناس خنى الله عينه وأسهره حتى يبيت مسهدا ولا بارحة تهدي لنا ضبيط من المسج والقافور في غفلة العداء أحب لها دمون والنجد والربا وخيلة والشعب الذي نوره بدا محجبة مِنْهَا هاشم ومحمد عليه صلاة الله دابا وسرمدا فلا تعذلوني في المليحة واعذروه فقلبي بها يمسي عليها كما غدا فيا ايها العذال رفقا ورحمة بصعب كئيب عيشه قد ولا تتوهم ضاب يا أنني الحي أناني صبوت مع الله وَالْحَدِكَ قد وساقني قشا يقصد مَعْهَدًا به نزل الاقوام في روضة الندى بأيدي دحي الله أيدي دكله بسارية بساريتي جماشر البرك أرعدا وجاز الرياض الخضر من وادي النقا بزن من بشار ما جمري شدا وعم الفرايط النور ما أهلي بقدر أواتل غفران مع الأمن من رادا فكم ضمن هاتيك المقابر عرفين وحبر به في ظلمة الجهل يهتدى بأيدي دعادة كل عيد أنيسة مع الجيرة الغدين من معشر الهدى أئمة دين الله يدعون خلقه إلى بابه طوبى لمن سمع النداء وسار إلى رب العظيم مبادرا لطاعته يرجو النعيم المخلدا ويخشى عذاب الله في ناره التي يخلد فيها من طغى وتمردا ولم يتبخر الانام محمدا نبي الهدى بحر الندى مجلي الصدى عليه صلاه الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى أخر المدى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى أخر المدى والحمد لله رب العالمين. صلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون. اللهم صل أفضل الصلاة يا سدي مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل الصلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون ربنا فعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وفكه أهلنا وكرابات لنا في ديننا مهل كتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما فرزك الكل هلالا دائما وأخلاتك يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا وَصِحْ لنا كل شؤون واكر بالرضا منك العيون واقضي أنَّ ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون وصلاه الله تخشى المصطفى من الى الحكي دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الال الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك واوصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الله باب رحمه الله عدد ما في علم الله صلاه وسلاما دائمين بدوام ملقلة الله. وعلى اله وصحبه اللهم في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي

فاكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك اللهم أسلني بمن يوصلني إليك واجمعني بمن يجمعني عليك ويسر لي من الأعمال الصالحة ما يجب لي زلفا لديك صلى الله عليه وسلم محمد وعلى الله عليه وسلم فاتحة بنية القبول والإقبال وصلاح كل حال إلى حضرت سنة رسول الله محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ورسول رسول الله وأهل بيتي وذريتي وأصحابي وتابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين <applause> إلى أرواح جميع الأولياء الصالحين والشهداء المقربين والعلماء الآمنين والفقهاء المحدثين والمفسرين وأئمة المسلمين والمقلدين وجميع مصنف الكتب النافعة منهم الإمام وزير الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وزير المهاجر اللهم بن إسحاق وزير بن بن أحمد وزير علوي بن عبد بن أحمد وزين الفقيه <سؤال> المقدم محمد بن علي بن علي بن شيخ عبد الرحمن السجاب بن ابي بكر وعلي واخوانهما والحي عبد الله يدرس بن ابي بكر الدين وامام فخر وجود الشيخ ابي بكر بن سليم اخي اجل بن سالم والحبيب احمد بن محمد الحفص صاحب سيف عبد الرحمن بن محمد الجبري مع عرس ولا بي يوسف بن عبد الله الحسني والشيخ حسن الدين بن ابا عاصم بن عمر بن عبد الرحمن عطاس والشيخ علي بن عبد الله بارك بالرشاد وعوث العباد والبلاد الحي عبد الله بن علي بن محمد الرداد وزولهم وفروعهم من شيخهم من تلاميذهم من منتسبين من محي بهم بهم من أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين من أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وأموات من أهل إلى إله الله وأحياء من الدين بحقهم على الله وأسرارهم عند الله أن الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن الله ينور قلوبنا وقلبنا بنور الإسلام والإيمان ونور العلم في اللهم يا الله أن الله. الله يحسن أخلاقنا ويزين أعمالنا بالأعمال الحسنة على هذه النية وعلى كل صالحة وعلى من أوصى وعلى من الله وعلى من وما شيخنا نوينا وما قصر قصرنا وما طلب دبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الله <سؤال> الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم يا من بيده مجاريد الامور كلها واله يرجو الامر كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا اللهم <سؤال> أصلح النية والذرية الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية بجاه خير البرية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ولكن هذا بنار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد النبي والسلام الحمد لله رب العالمين